Ya, terlihat ada guguran pagi ini. Masih dari Kupalava Baradaya. Ya, guguran Jumat Kliwon 12 Agustus 2022. Masih dari Kupalava Baradaya. Nah, inilah detik-detik terjadinya guguran lava. Ini menandakan aktivitas erupsi Merapi masih belum selesai ya. Ya, pantauan masih kita lakukan dari jarak 6 km dari kawasan Menara Pandang Merapi Kaliurang. Ya, bisa kita lihat ini ya, walaupun tidak sejelas ya visualnya, tidak sejelas beberapa hari yang lalu. Ya. Saat ini kabut sudah mulai turun dan bisa kita amati sampai bawah materialnya sudah meluncur ini. Sampai bawah ya, di belakang Bukit Turgo ya, tidak terekam di kamera saya ya, terdengar juga suara gemuruh ini. Ini jarak saya memantau 6 km dari puncak Merapi ya. Dan inilah guguran lava yang masih terjadi ya, keluar dari kubah lava di sisi Baradaya Merapi. Guguran terjadi pada pukul 05.40 dan ini tampaknya ada susulan lagi ya. Masih dari kubah lava di sisi Baradaya. Merapi, hari Jumat Kliwon 12 Agustus 2022. Ya, cuaca cerah di lereng Merapi. Juga masih terjadi hujan. Masih terjadi hujan di sekitaran lereng Merapi. Ya, asap sulfatara masih keluar dari kubah lava sisi tengah, ketiup angin ke arah tenggara. Ya, hingga hari ini Jumat Kliwon 12
Agustus 2022, status masih siaga atau level 3. Erupsi masih belum selesai. Mudah-mudahan kondisinya tetap aman dan aman selalu.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, saudaraku dimanapun Anda berada? Ya, hari ini Jumat Kliwon, tanggal 12 Agustus 2022, ya. Cukup indah sekali pemandangan lereng Merapi, dan Merapinya juga terlihat, ya. Masih hujan di sini, ya. Kemarau basah. Ya, hingga saat ini status masih siaga, ya. Aktivitas juga masih fluktuatif. Masih terpantau ada guguran-guguran lava, ya, masih ada kekebalan, ya, dan mudah-mudahan kondisinya tetap aman dan aman selalu, ya. Salam sehat semuanya, dan rahayu, rahayu, rahayu semuanya.